namanya stiker cutting, dari kata cut atau memotong. Makanya kalau stiker cutting itu ada 8 warna ya, 8 bahan warna kita potong baru kita tempel-tempel secara manual. Karena menurut saya belum ada, sepengetahuan saya sih belum ada mesin yang bisa menata sendiri. Jadi kalau orang berpikir pesan stiker cutting minta cepat karena berpikiran bahwa pemotongan, pemasangan itu pakai mesin itu salah. Karena mesin hanya membantu untuk memotong bahannya seperti ini. Ini pakai mesin ini motongnya. Tapi kalau untuk pemasangan manual. Selain itu juga tidak bisa, misalnya Anda memesan stiker cutting jumlahnya banyak, kuantitinya banyak, terus ukurannya harus sama persis. Apalagi misalnya beda ini mungkin dengan yang lain-lain beda berapa mili. Ya menurut saya sih wajar saja ada perbedaan, karena apa, kita secara manual memasangnya. Ini masih kurang. Ini logo Provinsi Kepri, provinsi ke-33 di Indonesia. Nanti kita gunakan untuk pemasangan, dipasang di papan nama lahan atau aset milik pemerintah Provinsi Kepri. Jadi tidak bisa Anda bayangkan betapa ribetnya kita untuk membuat stiker cutting yang banyak warna. Terus motong satu-satu, nyusun. Paling tidak dengan melihat video ini Anda bisa lebih paham tentang stiker cutting, dan Anda juga akan berpikir ketika mendapatkan harga stiker cutting dari stiker pesanan Anda yang mungkin banyak sekali warnanya. Masih ada beberapa warna yang kurang. Nah, ini nanti kita tampilkan di papan seperti itu. Oke, terima kasih. Ini memberikan gambaran kepada Anda bahwa stiker cutting itu bukan suatu yang mudah, semudah bayangan Anda.